Ratusan tenaga kesehatan perwakilan dari Puskesmas Kecamatan se-Jakarta Utara mengikuti penilaian tenaga kesehatan teladan tingkat kota administrasi Jakarta Utara. Proses penilaian akan berlangsung mulai Selasa 6 Maret hingga Rabu 7 Maret di Balai Yasudarso, Kantor Wali Kota Jakarta Utara. Kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Kalau pelayanan kesehatan terganggu, maka dampaknya akan sangat terasa. Tenaga kesehatan yang bertugas di ujung terdepan seperti puskesmas pantas mendapatkan apresiasi, ungkap Husein Murad, Wali Kota Jakarta Utara. Ketika membuka kegiatan penilaian tenaga kesehatan teladan tingkat kota administrasi Jakarta Utara di Balai Yasudarso, Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Selasa 6 Maret 2018. Saat bertatap muka dengan ratusan tenaga kesehatan se-Jakarta Utara, Wali Kota menyampaikan rasa terima kasihnya karena telah memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Jakarta Utara. Ia menyatakan, semua tenaga kesehatan adalah teladan, tetapi berdasarkan ketentuan dari Kementerian Kesehatan, harus ada ukuran penilaian yang menetapkan bahwa tenaga kesehatan itu masuk dalam kategori teladan. Semoga tenaga kesehatan dari Jakarta Utara menjadi tenaga kesehatan teladan tingkat nasional, harap Wali Kota. Tenaga kesehatan yang ada di ujung terdepan ini mendapatkan apresiasi. Sebetulnya, semua tenaga kesehatan itu adalah tenaga kesehatan teladan. Karena itu izinkan saya mewakili 1,7 juta rakyat Jakarta Utara hari ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian. Tim Liputan Kominfo TIK Jakarta Utara melaporkan.